saya hanya seorang pelakon. Haris Hamdan sedia ditegur, ulas babak bercium. Pelakon Haris Hamdan sedia ditegur dan menerima kecaman daripada orang ramai menerusi babak lakonannya dalam drama terbaru berjudul Bunga Salju yang sedang ditayangkan di Astro Ria. Haris berkata, dia juga bersikap terbuka untuk melakonkan babak yang memperlihatkan dirinya seakan-akan sedang bercium dengan aktris wanita dalam drama tersebut. Cuma seorang pelakon. Memetik portal gempak, aktor berusia 22 tahun itu menyatakan dia hanya melakonkan babak itu bagi menguatkan lagi watak yang dibawa sebagai seorang lelaki kaki perempuan. Saya okey saja untuk babak begitu. Tapi asalkan babak itu dapat menguatkan lagi karakter saya. Bagi saya, apa yang saya buat, saya hanya seorang pelakon, katanya. Tambah Haris atau nama lengkapnya Muhammad Haris Muhammad Hamdan, dia hanya mengikut arahan daripada pengarah sahaja bagi menjayakan babak dan watak dalam drama berkenaan. Sebagai seorang pelakon, saya hanya mengikut arahan pengarah dan saya terima idea pengarah. Lagipun, pengarah juga ada menerima idea saya juga, jelasnya. Haris Hamdan sedia ditegur. Membawa watak sebagai Farouk, Haris menyatakan dirinya bersedia menerima teguran, kritikan dan kecaman daripada orang ramai, termasuk babak menayangkan badan dalam drama itu. Tegas Haris, dia juga tahu mengenai batasnya sebagai seorang pelakon dan tidak akan sewenang-wenangnya membuka baju jika tiada alasan munasabah. Saya tidak senonong untuk buat babak buka baju. Kalau babak itu memerlukan dan kena di tempat dan masanya, bagi saya I am okay with it. Contoh kalau babak mandi, mana ada orang mandi pakai baju, kan? Saya okey untuk membuka baju dalam sebuah drama, tapi asalkan kena dengan situasi dan keadaan, jelasnya lagi. Haris bagaimanapun menafikan dirinya akan menjayakan semua babak yang memerlukan dirinya membuka baju. Dia juga akan berbincang terlebih dahulu dengan pengarah dan pelakon lain mengenai situasi berkenaan. Selain Haris Hamdan, antara barisan pelakon lain menjayakan drama Bunga Salju adalah Amira Rosli, Hisham Hamid, Zul Huzaimi, Asnul Rahman, Zarina Zainordin, Syad Mutalib dan ramai lagi. Pendapat anda, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.